close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Titi Ensia Daily Vlog. Kali ini Titi Ensia akan mengulas tentang manfaat sarapan yang tidak boleh dilewatkan. Alasan terbaru hingga tidak terbiasa memulai hari dengan sarapan membuat sebagian orang melewatkan sarapan pagi. Padahal sarapan pagi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi, layaknya mobil. Kita butuh juga bahan bakar untuk mengendalikan energi setelah kita tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari kita. Orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi lebih memungkinkan mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan, dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak bisa membantu memulihkan kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang bosan di sekolah. Berbagai macam manfaat yang didapat dari sarapan, kita disarankan untuk selalu menyempatkan diri menyantap sarapan setiap hari, sebab sarapan pagi bisa memberikan berbagai manfaat seperti membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Contoh menu sarapan yang sehat. Menu sarapan sebaiknya diatur sebaik mungkin. Sarapan yang sehat mengandung biji-bijian utuh, protein, keju atau susu, lemak rendah, serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita juga bisa mengonsumsi sereal, bubur oatmeal, atau dengan campuran yang lain seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah. Kombinasi karbohidrat kompleks, serat, protein, dan sedikit lemak bermanfaat berbagi kesehatan dan membuat kita kenyang berjam-jam. Setelah memahami banyaknya manfaat sarapan pagi yang bisa kita dapatkan, sebaiknya hindari melewatkan pagi tanpa mengonsumsi makanan bergizi. Percayalah, hari ini kita lebih baik jika membiasakan diri untuk sarapan di pagi hari. Jika kita bingung menentukan menu sarapan yang baik dan sesuai dengan kondisi tubuh kita, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter yang kita percayai atau dokter ahli gizinya. Demikianlah ulasan sarapan yang sangat penting untuk kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We love you.